Ya baik, selamat pagi Tribuners. Ya, saya sekarang berada di depan rumah dinas wali kota Blitar di Jalan Sudarso Supriyadi, Kota Blitar. Ya, pagi ini diselenggarakan acara pembagian bendera gratis kepada warga atau pengendara yang melintas di Jalan Sudarso Supriyadi atau di depan rumah dinas wali kota Blitar. Ya, ini bagian program gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, ini dilakukan oleh Forbinda Kota Blitar. Dan di acara ini juga ada kirap, nanti kirap bendera panjang sekitar 500-an meter oleh para siswa MAN Kota Blitar. Ya, ini untuk Kota Blitar sendiri informasinya dibagikan sekitar 1.000 bendera merah putih pada para pengendara dan masyarakat di Kota Blitar. Ya, ini para pengguna jalan. Itu yang akan dikirap mulai dari rumah dinas menuju alun-alun, kemudian finishnya nanti di MAN. Ada berapa bendera Pak yang dibagikan? 1.000 bendera yang kita bagikan kepada masyarakat. Nanti insya Allah itu masih bisa bertambah lagi. Ya. Oke. Ya, ini suasana kirap bendera sepanjang 520 meter oleh siswa MAN Kota Blitar, dan tadi juga diawali dengan pembagian 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat di Kota Blitar. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat pagi.